pencobaan lagi yang dilakukan oleh bapaknya. Pada saat itu si anaknya ini ditarik tangannya dan dilihat oleh ibunya. Pada saat itulah si anak jujur ke ibunya dan langsung didampingi. Pendamping-pendampingnya ini merupakan guru les privat si anak. Dan setelah itu guru ini mencari di jaringan untuk proses hukum dan pemulihan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!